Habislah. Adakah ini salah satu petanda bahawa Hamzah Zainuddin iaitu ketua pembangkang bakal mengikuti jejak Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin seperti di, seperti yang telah kita tahu Muhyiddin kini telah didakwa di mahkamah berkaitan dengan kes rasuah namun apa yang dikatakan Hamzah pada hari ini sangat-sangat mengejutkan terutama sekali buat penyokong-penyokong Anwar Ibrahim. Adakah ini salah satu petanda bahawa Hamzah Zainuddin bakal diheret ke mahkamah disebabkan kedegilan beliau, disebabkan kata-kata beliau baru-baru ini yang dilontarkan kepada Perdana Menteri ke-10 Malaysia Anwar Ibrahim pada hari ini? Ini salah satu isu yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia. Apa yang dikatakan Hamzah Zainuddin, "Saya pernah menjadi menteri dalam negeri. Saya rasa saya ada banyak file berkenaan. Mereka juga terpulang, sama ada saya nak gunakannya atau tidak." Wow, rupa-rupanya Hamzah Zainuddin ada membuat satu file. Berkaitan dengan masalah-masalah ketirisan yang dilakukan kerajaan Anwar selama ini, ini salah satu kejutan dan sangat-sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali apa yang saya bilang tadi, buat penyokong-penyokong Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim. Adakah Hamzah bakal diheret ke mahkamah seperti presiden Bersatu? Tansri Muhyiddin Yassin Ini salah satu kejutan Buat seluruh rakyat Malaysia Oke okay, baiklah sebelum saya meneruskan info yang tergempar Yang amat-amat menarik pada hari ini Mohon kiranya pertimbangkan Tolong tekan butang subscribe Dan sharekan video ini Terima kasih semua Baru-baru ini saya dapat daripada Malaysia Kini Ianya berkata Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin Membayangkan Dia ada file berkaitan pemimpin parti dalam kerajaan memandangkan dia pernah menjadi menteri dalam negeri. Hamzah mendedahkan perkara itu ketika mengulas berkenaan apa yang didakwa sebagai pendakwaan politik terhadap pembangkang. Katanya, jika gangguan terhadap pembangkang bertujuan untuk melenturkan semangat mereka, ia tidak akan berjaya, katanya Hamzah. Sebagai ahli politik, kita tidak pernah jadi kecewa dan malah semangat yang kita dapat selepas ditekan diganggu seperti ini. Kita semakin kuat, tidak akan putus asa, katanya Hamzah baru-baru ini. Seperti yang telah kita tahu pada Jumat lalu, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin telah didakwa atas pertuduhan salah guna, kuasa, dan pengubahan uang haram melibatkan RM232.5 juta yang didakwa diperolehi daripada tiga syarikat dan seorang individu ketika dia menjadi dan menyandang Perdana Menteri Malaysia. Muhyiddin juga dijangka akan dihadapkan dengan Muhyiddin juga dijangka akan dihadapkan ke Mahkamah Muhyiddin juga dijangka akan dihadapkan ke Mahkamah Syah dengan satu lagi kes pertuduhan, rasuah. Hamzah juga berkata, sumbangan politik bukan satu kesalahan kerana pada masa itu ia tidak tertakluk pada undang-undang. secara khususnya. Akta berkenaan pendanaan politik sudah disebut-sebut sejak sekian lama. Dengan pentadbiran-pentadbiran sebelum ini berkata akan membentangkan rang undang-undang RUU berkenaan. Pentadbiran Ismail Sabri Yaakob pernah dilaporkan akan membentangkan RUU pendanaan politik pada November. Namun Parlimen berkenaan Namun parlemen kemudian dibubarkan bagi memberi laluan kepada PRU 15 pada November lalu. Sebelum itu pentadbiran Pakatan Harapan telah menyerahkan cadangan rangka kerja perundangan untuk RUU tersebut kepada parlimen pada November 2019 untuk diteliti sebuah jawatan kuasa pilihan khas parlimen. Namun, pentadbiran Pakatan Harapan tumbang pada Februari 2020, susulan langkah Sheraton. Nah, wah, ini lagi salah satu kejutan. Apa yang dikatakan sejarah yang dikatakan dalam media mengatakan bahwa pentadbiran Pakatan Harapan tumbang pada Februari 2020, susulan langkah-langkah Sheraton. Adakah langkah-langkah Sheraton ini? akan berlaku menjelang sahaja PRN 6 negeri yang akan berlangsung tidak lama lagi. Dalam perkembangan terbaru, kerajaan semasa berkata RUU itu akan dirujuk kepada jawatan kuasa pilihan khas parlimen untuk pertimbangkan lanjut. Sementara itu juga Hamzah berkata, dia berharap kerajaan akan mengambil berat peranan pembangkang dan mengadakan libat urus dengan mereka. Katanya, kami berjuang untuk rakyat, kami percaya apa sahaja yang kami bawa ke parlimen perlu dipertimbangkan secara saksma oleh kerajaan. Jika kami rasa kerajaan tidak mendengar kami, maka kami tiada pilihan kecuali untuk berbuat sesuatu. Anda semua kena ingat dan kena faham apa yang dikatakan Zah, Amzah, jika kami rasa kerajaan tidak mendengar kami, maka kami tiada pilihan kecuali untuk berbuat sesuatu. Kami ada banyak pilihan, katanya Hamzah tidak dapat memberitahu anda, maksudnya Hamzah tidak dapat memberitahu kepada seluruh rakyat Malaysia. Tetapi, akan melakukan sesuatu perkara yang menakjubkan. Sebagai manusia, katanya Hamzah, saya ada had saya. Ketika saya tiada sebarang pilihan lain, saya akan lakukan salah satu pilihan tersebut. Wow, ini salah satu kejutan buat Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim. Adakah selesai sahaja PRN 6 negeri ini? Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Madani, bakal bertukar kepada Kerajaan PN. Ini salah satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia. Oke, baiklah. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa pertimbangkan. Tolong tekan butang subscribe dan sharekan, kongsikan video ini. Setakat itu channel peringkat dari saya. Untuk Anda semua, kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.